bagaimana perayaan Idul Adha di Denpasar, Bali kemarin dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan di tengah pandemi COVID-19. Ya, penerapan protokol kesehatan dalam pemotongan hewan kurban diawasi ketat oleh pecalang desa adat. Sejumlah pecalang Banjarbuana Agung, Padang Sambian, Denpasar Barat disiagakan di Gedung Serbaguna Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Seperti tahun sebelumnya, pemirsa, pemotongan hewan kurban serta pengamanan adat, peran pecalang selalu disertakan. Tak hanya mengamankan hari raya kurban pada masa pandemi dan pengetatan aktivitas warga, pecalang juga bertugas memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan tertib dan benar. Melalui surat edaran Gubernur Bali, pemerintah Provinsi Bali juga mengatur pelaksanaan perayaan Idul Adha tahun ini. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.